ngabarin sesuatu. Lalu iya, males banget gue. Kenapa lo mau sama teman gue? Mampus kalian. Bodo amat, lo harus ikut, gak mau tahu gue. Gue lo gak bisa gitu. Dibisain lah. Tapi gue kan gak diajak gue. Gak peduli gue. Mau lo gak diajak, mau lo diajak. Pokoknya lo harus ikut, pokoknya. Kita yang ngajak toy. Yeah, nanti kita diobat nyamuk sementara kebucinan kalian. Mochi kan ada. Di. Nah itulah, gue nggak tahu pakai kostuman lah we. Mau pakai kostum apa nanti? Malas mikir juga gue. Mending dulu nonton anime. Nyawa YouTuber juga lebih berbeda. Udah gampang, ntar gampang. Gue sama Dudu yang mikirin kostum lu, oke? Okay? Lu tinggal ikut-ikut aja ntar. Biar lu nolak sampai guling-guling, pasti dipaksa ikut dah sama nih dua bucin. Dah lah. Iya dah. Atur-atur lah sana. Nah, gitu dong. Halo Dudu. Kumpulnya di rumah aku ya, bilangnya sama yang lain. Aku udah ada ke rumah. Kita pesta Halloween dulu, oke? Okay? Baru kita berangkat malam-malam. Oke, Bubu. Jam berapa? Jam 9 malam. Oke. Oke. Mimi cantik banget. Makasih. Kamu juga keren banget, Mochi. Makasih, Mimi. Bubu penampilannya kayak gimana ya? Iya, sama. Aku penasaran banget sama Bubu. Bubu. Masuk. Aku kepikiran cosplay Martin tadi. Wow. Gimana? Keren gak? Keren. Serem. Harus serem dong. Biar nanti gak ada yang nolak waktu aku palak. Iya sih. Cewek aku gak sabar mau lihat cosplay mereka. Sama. Dudu pakai kostum apa ya? Gak sabar mau nistain si botak. Ini apa sih? Seriusan weh. Ih, ya kali aku pakai kostum ginian. Malu. Oilah, Imo pulang aku. Dudu, Bimo, ih kalian dua mah. Bapak. Dah, gak apa-apa. Kita maju bersama. Laki, harus berani. Bodo amat laki-laki, ini masalah harga diri, oi. Ya kalian kostumnya bagus lah gua. Bubu. Masuk. Bimo, so cute. Dudu, gemoy banget. Pentoy mana? Pentoy masuk, Toy. Gak apa-apa, santuy. Kostum lu GG kok. GG, matamu GG. Kostum apa sih segitu malunya? cocok banget. Dahlah. Bubu, aku sakit. Sakit apa? Demam kayaknya. Ya udah aku kesana ya. Ngapain? Main dokter-dokteran. Mau rawat Dudu. Emang gak boleh? Boleh kok. Oke, bentar lagi aku OTW ya. Dudu. Masuk. Dudu, kok Dudu bisa sakit gini? Kayaknya karena hujanan kemarin deh. Begitu ya. Dudu udah makan? Belum. Enggak selera makan soalnya. Ih, harus makan. Harus. Nanti aku masakin makanan favorit kamu ya. Enggak usah, enggak apa-apa. Enggak mau ngerepotin Bubu. Bubu kesini aja, aku udah senang loh.
enggak. Dudu makin hati nanti. Enggak boleh enggak makan. Harus makan pokoknya. Iya deh. Makasih ya, Bubu. Yes, aku dimanjain pacar. Dudu, makanannya udah siap. Dimakan ya. Selamat makan, Dudu. Pokoknya nggak boleh, harus cepat sembuh. Udah selesai. Gimana? Masakan aku enak nggak? Mungkin karena sakit jadi nggak terlalu kerasa. Jadi nggak enak? Enak kok. Nah, gitu dong. Sekarang Dudu istirahat ya. Iya. Ngerepotin kamu. Di sini aja ya. Ya. Aku enggak mau di sendiri di kamar. Kamu di sini aja ya, Bu. Bentar aja, Dudu. Lamaan aku masak tadi. Ngambil obat sama. Udah. Sebentar aja. Bubu, obat di rumah aku habis. Gitu ya. Ya udah. Yes. Aku pulang ke rumah dulu ya, ngambil obatnya. Jangan. Bentar, lama. Lama apa? Rumah kita aja sebelahan. Apalagi alasan. Dah, aku ambil obatnya dulu ya. Dadah. Tidak. Aku udah sembuh. Satu, dua. Sekarang aku udah sehat. Udah bisa olahraga juga nih, jadi nggak perlu minum obat. Oke, kalau gitu. Yes. Tapi kan kamu baru aja sembuhnya, biar nggak kambuh lagi sakitnya, minum obatnya ya. Nggak ada penolakan.